Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada kajian di rumahnya Bu Sarah Hasan. Semuanya belum lengkap sih. Kita tunggu sambil nunggu sambil kita lihat nih ruangannya sambil sidak juga lah. Gerbek. Yuk, kita lanjut. Assalamualaikum. Sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya. Kita langsung ketemu kepada ustadznya. Kita ngomong-ngomong sama ustadznya. Gimana Pak? Apa ya gimana? Kajian ini kita di mana nih? Ini kajian rumah Ibu Sarah. Itu di daerah Majaya. Hari ini kita punya tema yaitu tentang tata cara sholat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya ibadah kita lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi untuk program kajian ini tuh udah setiap hari apa ada hari-hari tertentu? Hari tertentu, yaitu satu minggu sekali setiap hari Rabu. Oh, setiap hari Rabu, jadi setiap satu minggu dalam hari Rabu? Harus selesai bijir print, sudah selesai tugas di sekolah, baru ke tempat anjang sana. Oh, jadi nggak di rumah ini aja terus gantian, ganti supaya silaturahim semuanya. Jadi setiap minggu ganti rumah gitu Pak? Iya, ganti rumah. Ya kadang-kadang juga di sekolah, yaitu di musola. Kadang-kadang di sekolah. Ya, supaya seimbang antara anjang sana dan juga menempati itu tempat yang ada di sekolah, musola di sekolah. Oke, itu penjelasan dari ustadz kita yang mau ntar kita majuin acaranya. Sekarang lagi nunggu teman-teman yang lain datang, kita tunggu lagi sambil makan. Yuk. Alhaqum fata'lamun ta'lamun yang ketiga al-mautu mata yamutu mautan, artinya mati setiap manusia akan meninggal dunia. Tidak ada manusia yang abadi. Jadi jadikan kematian semua perkara yang indah, perkara yang mengindahkan, perkara mestiqbal kita tafaqqara summa qra'a ma yasara ma kana Al-Qur'an summa raka hatta atau beri engkau mengerjakan salat pas bikin wudu, sempurnakan wudu. Artinya ketika kita disatui dengan istri dengan WC. Kenapa? WC itu tempat setan. WC itu tempat jin. WC itu tempat kotoran, maka tidak pantas asma Allah dibacakan dekat WC. Mari kita balik baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fadiyadaya. Kalimat Allah dibacakan. Ingat ya. Ingat. Jadi kan ada imam. Sami Allah kuliman hamidah. Kita jangan sami Allah. Jangan begitu. Kita menjawab. Rabbana walakal hamd. Boleh lanjutkan? Boleh. Oke guys, kegaduhan sesudah sholat ada kegaduhan tentang apa ini? Oh, tentang ada apa? Surprise. Siapa? Ini. Ada apa bu? Ininya nih senjata bawa sajam, ya sip. Oke guys, kita mau ada apa? Kita mau bikin surprise apa?
Siap guys. Ternyata kita ada surprise ulang tahunnya Kamali. Dulu ini dapurku itu ya. Video ini cukup parah sih. Ya. Kita mau ada acara surprisean. Yang kedua.